tergabung pintu tanggung jawab oleh kabar dan sudah diarahkan. Hari ini kita akan lihat pemerintah Kabupaten Tegal bersama seluruh pemerintah Bapak-Ibu, apakah mereka itu berpihak pada kita rakyat kecil atau tidak? Apakah mereka naik untuk demi melihat segala penderitaan rakyat atau tidak? Hari ini kita akan saksikan. Apakah mereka akan dorong keinginan pemerintah provinsi, pemerintah Jakarta untuk menegarkan Papua, provinsi Papua Tengah, atau kita pemilik Papua tanah menolak pemerintah menolak penegaran provinsi Papua Tengah? Maka itu hari ini menjadi hari yang tepat untuk kita buktikan bahwa pemerintah, yaitu seluruh DPR di Papua, seluruh bupati di Papua, apakah mereka mendengarkan dan menyuarakan aspirasi kami atau tidak? Jika mereka adalah bagian dari para rakyat, maka mereka harus menyatakan sikap yang sama. Sepakat. Hari ini yang kami butuh adalah kehidupan yang dapat menikmati apa yang Tuhan ciptakan bagi kami di atas tanah ini. Sepakat. Hari ini kami tidak butuh penegaran. Sementara masih kabupaten, kami rakyat sangat tersiksa. Sepakat didukung siapa? Sepakat didukung siapa? Segala hal telah diambil alih oleh berbagai macam hal. Jika besok penegaran itu terjadi, kami manusia pemilik tanah ini akan tenang. Jika penegaran itu terjadi, tanah milik kami, tanah milik adat akan dirampas habis oleh para kapitalis, para penguasa negara ini. Hari ini, kita rakyat dengan sepenuh hati kami menyatakan sikap tolak penegaran. Dengar Bupati Pandiai, dengar DPR Pandiai, dengar Bupati Pandiai, dengar DPR Pandiai, dengar Bupati Pandiai, dengar DPR Pandiai, dengar Bupati Nabire, dengar DPR Nabire, dengar Bupati Intan Jaya, dengar DPR Intan Jaya, dengar pemangku kepentingan politik dan provinsi Papua. Kami rakyat bersama alam di tanah Papua dan lebih khusus di Papua dan di Pandiai. Kami tolak penegaran. Sepakat. 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 Tolak. 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 Penegaran. Tolak. Penegaran. Tolak. Penegaran. Tolak. Penegaran. Tolak. Penegaran. Tolak. Penegaran. Tolak. Dengar itu bupati-bupati Bupati, dengar itu DPR Bupati, dengar itu para pejabat memangku kepentingan politik di tanah Papua. Kami rakyat tolak penegaran provinsi Papua Tengah. Sepakat. 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 Sepakat.
Angkat tangan kiri! Angkat tangan kiri! Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat Madiun! Hidup! Hidup rakyat Madiun! Hidup! Hari ini rakyat menunjukkan
kekuatan gerakan people power, artinya gerakan kekuatan rakyat, bahwa usulan pendekaran Provinsi Papua hanya sepihak elit nasional dan lokal. Betul atau tidak? Dengan ini, rakyat menyampaikan aspirasi untuk penolakan. Mari, hidup rakyat Paniai! Hidup rakyat Paniai! Hidup perempuan Paniai! Mayo kada Papua pakai. Alam panahiya, kota panahiya. Raya yang dulunya sejahtera, yang dulunya hidup bahagia. Yeah.
John. Hari ini kita lihat bagaimana para bupati Mepago, asosiasi bupati Mepago, dan para diri rakyat yang menanggung diri sebagai mereka adalah bagian daripada rakyat. Apakah mereka siap menggugurkan aspirasi rakyat atau tidak? Mereka siap untuk menjamin bahwa aspirasi penolakan Provinsi Papua Tengah, mereka akan berjuang atau tidak? Jika aksi kali ini pemerintah Bupati Mepago dan seluruh pejabat Provinsi Papua serta para elit politik dari Presiden yang ada di Jakarta serta DPR, jika mereka tidak mengendaki keinginan rakyat, maka mereka bukanlah memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi rakyat, tetapi mereka hanya mencari perut sendiri. Jika aksi hari ini akan menjadi jawaban untuk bagaimana kita melihat pemerintah kita, apakah berpihak kepada rakyat atau tidak? Hari ini kita akan lihat pemerintah Kabupaten Duriai, pemerintah Kabupaten Duriai, pemerintah Kabupaten Duriai, pemerintah Kabupaten Intan Jaya, pemerintah Kabupaten Timika, apakah mereka itu
Yeah!
Kita harus menyerah.
Mari. Bapak-bapak DPR, Ketua DPR, kami dengan hormat persilakan. Pimpin kami. Kami ini rakyat, pimpin kami ke kantor bupati. Kami tidak bikin apa-apa. Kami hanya mau sampaikan aspirasi yang harus disampaikan oleh perwakilan rakyat. Bapak-bapak duluan jalan. Untuk masa demo hanya kami ke eksekutif, maka tetap kami ke sana. Tapi catatan, untuk aspirasi apapun kami tidak akan terima. Karena ini lembaga kami punya. Kita ini dari rakyat Mas Lembo. Mas, kami ini bagian dari masyarakat. Kita harus mengerti. Ini mekanisme saya jelaskan. Ya. Dengar dulu. Kalau mungkin termasuk saya pimpinan legislatif, maupun saya punya anak buah 25 orang, hari ini tidak ada baru. Masih bingung. Yang terima itu kami ini, toh. Permisi. Mari. Kami rakyat yang ada penia datang jemput pimpinan rakyat di kantor DPR. Kami alam peniaya bersama rakyat datang jemput pimpinan seluruh pimpinan DPR. Ayo. Sabar.
Jaga keamanan, jaga keamanan bersama. Paleo, komplit semua diangkat. Paleo, komplit semua diangkat. Paleo, komplit semua diangkat. Satu, komando. Satu, komando. Satu, tujuan. Satu, komando. Satu, tujuan. Satu tujuan. Satu tujuan.